kali ini bukan memasak ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita mengupas habis manfaat dari buah tin nih ya. Manfaatnya banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Asih. Teman-teman, kita di sini akan berbagi resep lagi, yaitu bukan resep, tapi ini kita berbagi manfaat. Jadi ini manfaat buah dari buah tin ya. Jadi buah tin itu buahnya sangat nikmat sekali, teman-teman ya. Ada manis, kecut, asam ya. Dan di sini akan manfaatnya itu banyak sekali, teman-teman. Jadi untuk kesehatan tuh banyak banget manfaatnya ya. Untuk buah tin ini, mari kita buka dan kita makan bersama. Jadi memang buah ini relatif agak mahal, teman-teman, di sini ya. Jadi bentuknya yang sangat unik ya. Ini juga warnanya di dalam itu sangat menarik sekali, teman-teman. Mari kita buka. Kita buka. Jadi di sini tuh nanti akan saya cuci dulu ini untuk buah tinnya. Oke, saya akan mencucinya dulu ya. Ini saya cuci dulu. Ini adalah buah tin, teman-teman. Jadi di sini tuh bentuknya yang imut mungil ya, sangat-sangat cantik sekali untuk bentuknya. Iya, bentuknya sangat-sangat lucu, tapi dalamnya tuh sangat nikmat sekali, teman-teman. Ada manis, asam gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membelahnya. Jadi di sini tuh nanti kita akan tahu ya isinya seperti apa gitu ya. Oke, kita belah bersama-sama seperti ini, teman-teman. Manfaatnya banyak banget tuh, kan? Isinya tuh sangat cantik, bahkan sangat apa namanya itu, iya, kita buka bersama-sama seperti ini. Ini isinya, teman-teman. Jadi kita buka bersama-sama seperti ini. Ini buah tin ya, manfaatnya banyak banget, teman-teman. Manfaat buah tin. Oke, ini jadi sudah saya buka ya untuk dua. Dan ini sudah saya buka seperti ini. Dan ini sudah saya belah seperti ini, teman-teman. Jadi bentuknya tuh sangat-sangat lucu sekali, nikmat, manfaatnya banyak banget ya. Jadi kalau teman-teman masih penasaran apa manfaat dari buah tin, teman-teman bisa browsing ya. Ini manfaatnya sangat-sangat banyak sekali, teman-teman. Mari kita coba. Kita makan dulu ya. Saya akan memakannya satu dulu. Jadi manis banget ya. Nih buah tinnya, manis banget. Jadi ini buahnya, teman-teman, sangat manis sekali. Bahkan relatif itu sangat empuk ya rasanya itu. Kalau digigit itu sangat empuk banget nih ya. Saya coba dulu. Manis banget. Jadi di sini tuh manfaatnya banyak banget, teman-teman. Bisa dicoba ya buat teman-teman semuanya. Kita makan buah tin nih ya. Bentuknya ada seperti ini ya. Lembut sekali. Mungkin agak kejauhan ya. Ini seperti ini. Mantap banget. Jadi makan satu tuh pasti kurang. Ini sekarang dua. Jadi lima bisa dimakan. Seperti ini, teman-teman. Bisa dikelupas seperti ini. Manis. Ini ada asam-asamnya dikit gitu ya. Tapi relatif manis banget. Ini ya. Kita makan dulu. Coba lagi satu, dua, dan tiga, masih tiga ya. Kita coba lagi. Ini ya. Ini. Bentuknya cantik, rasanya pun sangat nikmat sekali. Kalau makan seperti ini, teman-teman. Enak banget.
Manfaat dari buah tin, teman-teman bisa mencobanya ya. Ini tinggal 2 lagi. Oke teman-teman, saya berterima kasih banyak yang telah mengikuti video saya. Kali ini bukan memasak ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita mengupas habis manfaat dari buah tin ini ya. Manfaatnya banyak banget. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya lanjutkan lagi ya, masih satu biji ini, masih satu ya. Saya lanjutkan lagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe-nya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. See you next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.